الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات حفظكم الله جميعا، puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan. Dari nikmatul iman dan nikmatul Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan dan mengizinkan kepada kita untuk kita bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka berkumpul memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, beribadah pada pagi hari yang mana kebanyakan manusia terlalaikan untuk bisa hadir di rumah Allah melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang mana kebanyakan manusia terlalaikan untuk mereka tidur panjang dengan diikat tiga ikatan oleh syaitan, sehingga mereka meninggalkan keutamaan untuk bisa hadir di rumah Allah pada pagi ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kepada kita untuk bisa hadir di rumah Allah, meraih akan pahala yang telah Allah siapkan bagi mereka yang hadir di rumah Allah untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah, bahwasanya mereka-mereka akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fil jamaah fa huwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mendapatkan perlindungan pagi hari hingga sore hari dalam kita menjalankan kegiatan dan aktivitas kita di bawah naungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan kasih sayang, menyebarkan akan kebaikan dan mengajak manusia untuk kembali kepada agama Allah, kembali kepada ajaran-ajaran Allah, yang mana ajaran ini dan agama ini akan menyelamatkan manusia dari kesusahan dan kepayahan di dunia, begitu juga dengan kesusahan dan kepayahan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjalankan perintah-perintah Allah, yang menjalankan agama Allah, yang menjalankan ajaran-ajaran Allah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan dicontohkan oleh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Ma'asyara al-muslimin wal-muslimat, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan yang mulia dari bulan yang Allah muliakan, tidak lama lagi akan mendekati kita. Bulan yang di dalamnya penuh akan rahmat. Bulan yang di dalamnya penuh akan ampunan. Bulan yang di dalamnya akan dibebaskan setiap manusia dari belenggu-belenggu api neraka. Bulan yang padanya dibukakan pintu-pintu surga. Bulan yang mana padanya dibelenggu para syaitan dan ditutup pintu-pintu neraka. Bulan yang mana para manusia berlomba-lomba untuk meraih keridhaan Allah, untuk meraih kecintaan Allah, agar dapat dia mensucikan jiwanya, agar dapat dia meraih sebanyak-banyak pahala, yang mana setiap amalan yang dilakukan akan dilipat gandakan bagi mereka yang melakukannya. Bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, sebentar lagi akan menghampiri kita. Apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapinya? Apa yang telah kita persiapkan agar kita bisa memenuhinya dengan kesungguhan kita dalam beribadah dan bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Bulan ini adalah merupakan kesempatan bagi kita untuk ya kita mensucikan jiwa kita, untuk kita membersihkan diri kita dari segala apa yang pernah kita lakukan selama hidup. Jadikanlah bulan yang akan menghampiri kita, yang sebentar lagi hanya menghitung beberapa hari saja, yang kita berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan oleh Allah untuk bisa sampai kepadanya. Amin. Yang mana kita tidak tahu apakah kita akan berjumpa dengannya walaupun hanya beberapa hari di depan kita. Begitu banyak orang-orang yang mengharapkan untuk berjumpa dengannya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Apakah dikarenakan ajal yang menjemput dia, ataupun dikarenakan penyakit yang sehingga dia tidak bisa melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Maka kita mempersiapkan diri, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, untuk kita bersungguh-sungguh dan berlomba-lomba meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dalam memasuki bulan tersebut. Kita bersungguh-sungguh untuk kita mensucikan dan membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran dosa yang kita lakukan selama setahun. Kita berusaha untuk membersihkannya selama satu bulan, sebagaimana apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka mempersiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan, mereka senantiasa
mengkondisikan keadaan mereka untuk senantiasa konsisten dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Hari-hari mereka, keseharian mereka, kehidupan mereka, semuanya mereka persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan. Semuanya mereka persiapkan untuk ya berlomba-lomba di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita, para pengikut Nabi SAW dan juga para sahabatnya ridwanullahi alaihim, mengikuti dan mencontoh mereka bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan selama hari-hari selain bulan Ramadan, ya, dari kegiatan pekerjaan dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin kita bisa menguranginya dan kita lebih memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di bulan-bulan lain kita jarang ya melaksanakan sholat tepat waktu, maka pada bulan Ramadan kita maksimalkan untuk sholat tepat waktu. Mungkin pada hari-hari lain selain bulan Ramadan kita jarang sholat malam, maka pada hari-hari Ramadan kita lebih memperbanyak diri untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk hadir dalam melaksanakan sholat tarawih atau sholat malam. Mungkin pada hari-hari yang lain selain bulan Ramadan kita lebih ya menyibukkan diri untuk membaca hal-hal yang tidak penting dari berita-berita yang ada di media sosial ataupun yang ada di koran dan lain sebagainya. Pada bulan Ramadan kita memperbanyak waktu kita untuk membaca Al-Quran, kita mempelajarinya, memahaminya, dan mentadaburinya, dan berusaha untuk menghatamkannya semaksimal mungkin, sebanyak-banyaknya. Karena bulan tersebut adalah bulan yang mana diturunkan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Maka saya mengajak kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk ya mempersiapkan diri dan memperbanyak ibadah nantinya pada bulan Ramadan. Tidak dimulai hanya ketika nanti masuk bulan Ramadan, akan tapi sebelum datangnya bulan Ramadan, mempersiapkan diri dengan membiasakannya. Membiasakan dengan membaca Al-Quran, ya, dan membiasakan untuk mengisi atau mensibukkan diri yang biasanya jarang sholat sunnah setelah sholat waktu-waktu yang diperbolehkan, atau ya jarang melakukan sholat sunnah rawatib, ya, sholat dua rakaat sebelum subuh, sebelum dua rakaat atau empat rakaat sebelum sholat zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib dan setelah isya, ya, maka membiasakan ya kebiasaan-kebiasaan yang baik tersebut, ya, berusaha untuk ya bangun pada tengah malam, ya, lebih cepat atau lebih awal tidur, ya, setelah isya, tidak menyibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat, begadang dan lain sebagainya, agar bisa bangun di tengah malam demi untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai mukaddimah pendahuluan, yang mana mukaddimah atau pendahuluan ini mengajak kita untuk agar kita memaksimalkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan, yang mana bulan ini adalah bulan ya untuk ya seorang berlomba-lomba dalam mensucikan dan membersihkan jiwanya, dalam ya dia kembali kepada Allah, membersihkan dirinya dari dosa-dosa dan meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita dan memasukkan kita ke dalam bulan Ramadan dan tidak mengharamkan kita dari bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan ya memberikan ya kesungguhan dan semangat kepada kita untuk bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan sesuatu yang bermanfaat, menghabiskan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hafizakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bahasan kita dari pembacaan kitab Tazkiyatun Nufus, pembacaan kitab ya mensucikan jiwa, yang mana kita sudah membahas atau masuk kepada pembahasan racun-racun hati, sumum al-qalb. Kita sudah membahas tentang salah satu di antara racun hati,
yaitu adalah fudulu al-kalam, yaitu banyak berbicara. Kita sudah berbicara tentang di antara hal-hal yang buruk dari lisan, ketika lisan digunakan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, menyatakan pernyataan-pernyataan yang tidak bermanfaat bagi manusia, maka hal tersebut akan dapat mengotori jiwa atau hati manusia. Yang kedua, di antara macam-macam racun hati adalah fudul an-nazar, yaitu banyak memandang, banyak melihat. Fudul an-nazar huwa itlaquhu bin-nazari ila syai' bimilil ain. Yang dimaksudkan dengan fudul an-nazar adalah melepas pandangan ila syai' kepada sesuatu bimilil ain, dengan sepenuh penglihatan. Jadi dia melepas pandangannya itu tanpa batas. Dia melihat kemana-mana saja. Apa yang dia ingin lihat, dia melepasnya tanpa menahannya. Ini yang dimaksudkan dengan fudulun nazar, membiarkan pandangan, melepasnya tanpa batas. Wa nadharu ila ma la yahillun nadhari ilaih, dengan melihat kepada apa yang tidak dihalalkan untuk dia melihat kepadanya. Wa huwa 'alal 'aqsi min ghaddil basar, dan dia adalah lawan dari menundukkan pandangan. Kalau al-ghadh itu artinya menahan, menundukkan. Tapi kalau fudul, dia melepas. Apa saja yang ada di hadapannya dia lihat. Apakah itu halal ataupun haram? Ketika dia melihat kepada pasangannya, istrinya halal. Mau dalam keadaan apapun istrinya halal, istrinya. Tapi kalau dia melihat kepada istri tetangganya dan dia melepas pandangannya, maka ini haram. Maka ini adalah sesuatu yang haram. Yang tidak boleh bagi kita untuk membiarkannya atau melepasnya untuk menikmati apa yang kita lihat dari sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun tidak melihat kepada tetangga atau istri tetangga, akan tapi juga melihat kepada apa-apa yang diharamkan Allah dari gambar-gambar ataupun film-film yang di dalamnya terdapat hal-hal yang diharamkan Allah. Dari perempuan-perempuan yang mutabarrijah, perempuan-perempuan yang bersolek dan menampakkan auratnya, ini pun juga diharamkan bagi kita untuk melihatnya. Bagi laki-laki ataupun juga bagi perempuan, melepas pandangannya untuk melihat kepada laki-laki yang bukan mahramnya, yang bukan dihalalkan olehnya, itu pun juga diharamkan bagi para wanita. Wal ghaddu, adapun al ghadd, wa huwa an-naqs, dan dia adalah sesuatu yang mengurangi, yaitu menundukkan. Kalau fudul melepas, tanpa batas. Kalau al ghadd mengurangi, yaitu dengan menundukkan. Wa qad amara Allahu 'azza wa jalla bihi, yang mana menundukkan pandangan ini telah Allah perintahkan di dalam firman-Nya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur. Surat 24 ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Wa qul lil mu'minat yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman untuk mereka menundukkan dari pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, yang mana hal tersebut adalah lebih suci, lebih bersih bagi mereka
sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan katakan, wahai Muhammad, kepada wanita-wanita mukminah untuk mereka pun juga menundukkan pandangan-pandangan mereka dan juga mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan untuk melihat. Kenikmatan untuk melihat. Allah memberikan penglihatan kepada kita, ya, untuk, ya, sebuah hikmah. Sebuah hikmah agar kita bisa menggunakan penglihatan kita kepada sesuatu apa yang Allah ridhoi, kepada sesuatu apa yang Allah cintai, yaitu melihat kepada ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, melihat kepada, ya, zikir-zikir Allah subhanahu wa ta'ala dari ayat-ayat Al-Quran dan lain sebagainya. Disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataba ala au kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina fa huwa mujrikun dzalika la mahala al ainani zinahuma an-nazar wal udhunani zinahuma al-istima' wal lisani zinahul kalam واليدي زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. Telah diwajibkan atas anak cucu Adam bagiannya dari perzinahan. Fahuwa mudrikun dhalika la mahala. Yang mana setiap anak cucu Adam itu akan mendapatinya, akan melakukannya, dan ini tidak mustahil. Artinya setiap di antara kita akan melakukan dari bentuk perzinahan ini. Al-ainan zinahuma an-nadhar. Kedua mata zinanya adalah dengan melihat, melepas pandangan kepada apa yang diharamkan Allah. Melihat kepada wanita yang diharamkan Allah. Ini adalah zina mata. Wal udhunan zinaha al-istima'. Dan kedua telinga zinanya adalah mendengar. Ya, mulai ya meminta nomor HP, nomor telepon. Kemudian telepon-teleponan. Ya. Ini fitnah ini enggak hanya anak muda yang kena, tapi juga orang-orang tua juga kena. Ya, sangat disayangkan kalau yang seperti ini terjadi, ya, oleh orang-orang tua yang mungkin mereka memiliki kedudukan di hadapan masyarakat, ya, belum punya istri, ya, atau belum apa namanya ingin nambah istri, ya, enggak cukup dengan istri satu, pingin nambah istri dua, ya, mulai hubungan dengan apa? Dengan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ketika dia berhubungan dengan istri yang pertama, dia lakukan masya Allah dengan tanpa ada hubungan yang diharamkan Allah, tanpa ada pacaran. Tapi begitu ingin meraih atau mendapatkan istri yang kedua, dia melakukannya dengan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi fitnahnya seorang ustadz. Ya, jangan antum kira ustadz ini suci dan fitnahnya enggak besar. Fitnah kami lebih besar daripada antum. Ya, mungkin antum masya Allah di tempat pekerjaan fitnahnya kelihatan di depan mata, antum bisa tundukkan pandangan antum. Tapi kalau ustadz fitnahnya sembunyi-sembunyi lewat telepon, ya, lewat SMS. Ustadz mau tanya boleh ustadz. Ya, mau curhat ustadz boleh ustadz. Mulai dari tanya jawab, kemudian curhat, ya, kemudian apa? Ngajak ketemuan, ya. Habis itu Allahu a'lam, ya. Kalau tidak pintar-pintar ustadz untuk menghadapinya atau ya menyikapinya, maka ustadz itu akan terjerumus. Dan ini banyak, ya. Sangat disayangkan ini banyak terjadi. Na'udzubillah, dan saya meminta kepada Allah perlindungan, ya.
bagi diri saya dan juga bagi jamaah sekalian. Subhanallah. Ya. Ini orang tidak terluput dengan ini. Enggak ada mustahil zina ini akan terjadi. Ya. Dengan melihat kemudian apa namanya? Ya, mendengar wal lisan zinahul kalam. Lisan zinanya adalah berbicara. Ya, mulai berbicara, berkata-kata dan lain sebagainya. Waliyad zinahal batsh. Dan kedua tangan zinanya adalah menyentuh. Ya, memegang. Ya. Warrijulu zinahal khuta. Dan kaki atau kedua kaki zinanya adalah melangkah. Wal qalbu yahwi wa yatamanna. Dan hati ini condong dan berharap. Ya, wa yusaddiqu dzalikal farju aw yukadzibu. Semua dari perzinahan apa yang dilakukan oleh mata, telinga, tangan, kaki, ya, itu semua akan dibenarkan oleh kemaluan ataupun didustakan. Apakah dia akan benar-benar berzina ataupun dia ya menjauhkan zina. Ya. Kata orang apa? Mulai dari pandangan mata ya jatuh ke hati ya. Kemudian melakukan hal-hal yang ya tidak diinginkan, pertemuan dan lain sebagainya, sampai akhirnya apa namanya ya bertemu dan melakukan perzinahan ya. Wa na'udzubillah. Ya, ini hal-hal yang semacam ini perlu diwaspadai ya bagi setiap kita, baik kita yang mungkin setiap ya event-event kehidupannya ada yang namanya reuni ya. Ada yang dinamakan namanya apa? Kalau biasanya kalau di kampung kami itu setiap selesai Ramadan itu ada apa? Al halal bil halal. Halal halal bi halal bil halal ya. Ya halal ketemu halal katanya. Padahal acaranya bukan halal ketemu halal, halal ketemu haram. Ya. Reuni. Ya. Orang-orang yang dulu pernah berteman dan ya apa namanya? Selama masa sekolah ya mungkin ada wallahu alam masa-masa muda dulu ada hubungan yang tidak di yang tidak berkenan ya kemudian dirajut kembali ya akhirnya timbullah CLBK. Apa CLBK? Cinta ya cinta lama belum kelar, bukan bersemi kembali, cinta lama belum kelar ya sehingga akhirnya apa? Ya wa na'udzubillah. Ada sebagian di antara mereka ya yang bertemu dengan orang-orang yang wa na'udzubillah mungkin masa lalunya di sekolah-sekolah yang ya bercampur ya laki dengan perempuan, akhirnya ya dengan tidak sadar mereka melakukan hubungan-hubungan yang diharamkan. Mulai dari minta nomor telepon, janjian dan lain sebagainya sampai wa na'udzubillah berzina. Ya. Dan pada zaman sekarang ini sangat mudah yang semacam itu. Ya, sangat mudah yang semacam itu apalagi dengan media sosial. Ya, dan orang wa na'udzubillah hampir kebanyakan dari pasangan-pasangan tidak memiliki ya rasa cemburu. Ya, tidak memiliki rasa cemburu atau sedikitnya rasa cemburu. Ya, di antara bentuk rasa cemburu pasangan dengan pasangannya adalah apa? Ya, dia selalu ya memperhatikan suaminya. Yang istri memperhatikan suami, yang suami memperhatikan istri. Ya, ketika suami sudah mulai ya macam-macam penglihatannya, ya sudah macam-macam melihat kemana-kemananya, ya istri cemburu, ya mulai ya aneh-aneh terima teleponnya, istri cemburu, bukan diam saja, ya perlu ditanyakan, ya dan ini bentuk ya sesuatu yang wajar, begitu juga dengan suami kepada istrinya, ketika melihat ya istrinya ya melepas diri untuk berbicara dengan orang lawan jenis yang bukan mahramnya, dia cemburu, mengingatkan dan memperingati istrinya. Ini bentuk kasih sayang dan wajar. Ya. Bentuk kasih sayang dan wajar. Ya jangan melepas, oh enggak apa-apa. Ya, istri saya biasa. Ya, dia bisa tahu diri. Ya. Kejadian apa yang pernah saya dengar Allahu a'lam dari salah seorang teman ya membiarkan istrinya untuk ya pulang pergi dijemput oleh tukang ojek.
dia sibuk pergi pagi, pulang sore atau pulang malam. Tidak ada waktu untuk bisa mengakhirnya. Wa na'udzubillah, tiba-tiba dia pulang mendadak dari pekerjaannya. Wa na'udzubillah, dia mendapati ketika dia datang ke rumah, istrinya sudah berzina sama tukang ojek itu. Nah, sudah berzina dengan tukang ojek itu. Ini perlu diwaspadai. Antum-antum yang mungkin punya supir misalkan, membiarkan anak istri yang perempuan pergi dengan supir yang bukan mahram, ya, perlu ada rasa cemburu. Jangan dibiarkan atau dilepas begitu saja. Ini yang ya dianggap biasa oleh kebanyakan orang, dan ini menghilangkan rasa cemburu. Ya, menghilangkan rasa cemburu. Ya, ini perlu diwaspadai. Ya, ini perlu diwaspadai. Bentuk-bentuk ya yang menjerumuskan orang kepada kemaksiatan diwaspadai. Ya, hubungan ya antar pasangan ya lebih dieratkan lagi dengan ya menumbuhkan rasa cemburu. Ya, cemburu yang tidak berlebihan. Ya, akan tapi perlu yang seperti itu. Nabi SAW saja diceritakan dalam sebuah cerita ketika Nabi SAW ya pergi ke apa namanya? Pergi ke Mi'raj ya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dalam sebuah perjalanan beliau SAW, beliau ya mampir ke surga. Beliau melihat kepada ya pasangan Umar radhiyallahu taala anhu di surga. Ya, istrinya di surga. Ya. Dikatakan oleh Jibril ya ketika Nabi SAW melihat, ini siapa? Ini istrinya Umar. Nabi SAW menundukkan pandangannya. Ya. Kenapa dikatakan, kenapa Nabi SAW menundukkan pandangannya? Ya, saya tahu akan rasa cemburunya Umar kepada istrinya. Ya, dia memiliki rasa cemburu yang tinggi. Ya. Jadi ketika kita melihat ada istri kita berbicara atau bahkan dilihat oleh orang lain, kita berusaha untuk ya melindungi dia. Ya, dan tidak membiarkan melepasnya untuk sembarangan ya berbicara dan lain sebagainya dengan lawan jenis. Ya. Walaupun kita ini bebas untuk apa namanya menambah ya orang rumah kita lebih dari 1, 2, 3 dan 4. Ya silakan-silakan saja kalau mampu. Ya, tapi jangan melepas diri kita sampai wa na'udzubillah terjadi yang namanya perzinahan, yang hampir kebanyakan di antara kita ini banyak terfitnah dengan ini. Dan saya sangat sayangkan hampir kebanyakan ini terjadi di kalangan para ustaz. Ya, di kalangan para ustaz wa na'udzubillah terfitnah dengan masalah ini. Ya, dengan masalah media sosial dan lain sebagainya wa na'udzubillah. Ya, jangan dikira ustaz-ustaz itu suci Masya Allah. Ya. Ustaz-ustaz itu paling sering banyak telepon. Ya, modusnya tanya jawab. Habis itu curhat. Habis itu minta ketemuan. Ya, habis itu nyodorin, ustaz, mau nikah lagi enggak? Ya, kalau kuat iman, kalau mampu silakan, kalau enggak. Nah, ini wa na'udzubillah ini. Ini yang perlu diwaspadai. Nah. Wa an Jarir disebutkan dari sahabat Jarir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nadharil fuj'ah, tentang ya pandangan yang tiba-tiba. Ya, kita tidak sengaja tiba-tiba ada perempuan lewat, kita melihat enggak sengaja. Ya, bukan sengaja begitu kita cari-cari, oh ada perempuan, mana perempuan cantik nih kita lihat. Oh enggak. Ya, tapi ini tiba-tiba kita lagi jalan tiba-tiba ada lewat perempuan. Ya, wajar kan kalau misalkan ada lewat perempuan laki-laki melengos gitu, wajar enggak? Normal enggak? Normal. Ya, yang jadi masalah kalau enggak ngelengos, ini normal apa enggak, ini perlu diwaspadai. Ya wajar laki-laki seperti itu melihat kepada sesuatu yang indah, apalagi wanita, itu wajar. Tapi ditanya ini, apa hukumnya? Ya, isrif basaruka. Ketika engkau melihat ya pandangan yang tiba-tiba semacam itu, maka palingkan wajahmu. Ya, ketika melihat di hadapan kita lewat, ya kita palingkan, jangan dilurusin lagi, palingin, lihat, melengos lagi. Ya. Palingkan kepada ya pandangan yang lain. Yang tidak diharamkan Allah Subhanahu wa taala, tidak melihat melepasnya. Ya. Kalau sebagian, wah, mumpung ustaz, ya, aji mumpung ini. Wah. Ya, berdalilnya apa? Innalaka fil ula walisa lakatsaniyah. Yang nanti kita akan bahas.
ya, untukmu pandangan pertama bukan yang kedua. Mumpung yang pertama nih dipelototin terus. Oh, bukan begitu, ya. Nah, ini melepas yang semacam ini bukan, ya, bukan tiba-tiba, ini disengaja jadinya. Tadinya tiba-tiba jadi disengaja. Ya. Jadi ketika ada pandangan yang apa namanya yang tidak ya disengaja, maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk kita memalingkannya, ya, atau menundukkannya. Wa fudulun nadhar yad'u ilal istihsan. Yang namanya melepas pandangan ini akan mengajak orang untuk menghiasi sesuatu itu baik. Wa wuqu'u suwaril manzur fi qalbin nadhir, dan akan membentuk, ya, apa yang dilihat, ya, di dalam hati orang, ya. Jadi kalau misalkan, ya, kita memandang istri kita, ya, dengan pandangan rasa cinta, ya, kemanapun kita jalan itu seakan-akan istri itu selalu ada di hati kita, ya. Tapi begitu ada yang lewat lebih cantik daripada istri kita, itu mulai lagi tergoda itu, ya. Kalau kita nggak menundukkan pandangan, maka perempuan yang lebih cantik daripada kita, daripada istri kita itu akan terbentuk, ya, akan terbentuk oleh kita tanpa harus difoto, itu langsung masuk ke hati, ya. Foto mata ini ceklek tuh, ya. Kalau foto kan dipencet dulu, ceklik, jadinya kan proses tuh, ya, ya. Jadi proses. Nah, ini enggak, mata kita ini lebih hebat daripada itu, ya. Begitu sekali melihat itu langsung tuh, ya. Kalau enggak cepet-cepet di apa namanya dipalingkan, nah itu langsung masuk ke hati tuh, langsung ngebentuk tuh di sini, ya. Kayak foto apa namanya, foto langsung jadi itu, ya, ceklek, nah, langsung tuh itu masuk, ceklek, langsung ke hati itu. Jadi pandangan apa yang dilihat oleh orang yang melihat, ya, itu akan membentuk, ya, akan menggambarkan apa yang dilihat itu di dalam hatinya. Fayuhadisu anwa'an minal fasad, maka akan menjadikan macam-macam bentuk kerusakan fi qalbil 'abd, di dalam hati, ya, seorang hamba. Di antaranya kerusakan-kerusakan yang disebabkan dari pandangan, di antaranya yang pertama, annan nadhrata sahmun masmumun min siham iblis, bahwasanya pandangan ini adalah merupakan anak panah yang dilempar dari, ya, panahannya atau dilempar dari busurnya iblis. Ya. Faman ghadha basaruhu lillah awrathahu halawatan yajiduha fi qalbihi ila yaumi yalqah. Barang siapa yang menundukkan pandangannya karena Allah, maka Allah akan mewariskan kepadanya rasa manis yang akan didapati di dalam hatinya sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pandangan ini adalah merupakan sahmun masmum, adalah merupakan busur panah yang, ya, apa, yang meracuni, ya, yang dilempar atau ditarik, ya, dari busur iblis, ya, yang akan merusak hati para hamba. Barang siapa yang melepas pandangannya, maka hatinya akan rusak. Barang siapa yang menahan pandangannya dan menundukkannya, maka Allah akan menjaga pandangannya sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya, yang kedua, di antara bentuk kerusakan yang didapati, ya, oleh pandangan, dukhulu syaitan ma'an nadhrah. Masuknya syaitan dengan penglihatan. Fa innahu yunafidhu ma'aha asra' min nufudhil hawa fil makanil khali. Bahwasanya penglihatan apa yang dilepas oleh manusia, ya, itu akan, ya, cepat bergeraknya atau cepat masuknya, ya, daripada masuknya sebuah angin ke dalam tempat yang, ya, yang kosong. Ya.
angin yang ditiupkan ke dalam sebuah tempat yang kosong, ya, itu akan ya berkumpul di situ. Nah, penglihatan yang dilepas oleh manusia untuk dia melihat kepada apa yang diharamkan itu lebih cepat daripada ya angin yang masuk ke dalam sebuah tempat yang kosong. Ya. Artinya ini lebih berbahaya ya bagi manusia. Ya, ketika dia melepasnya. Liuzayyina suratal manzur wa yaj'alaha sanaman yaqifu 'alaihi alqalb. Agar menghiasi ya gambaran apa yang dilihat sehingga membentuknya seperti sebuah sonam, seperti sebuah bentuk patung yang ya yaqifu 'alaihi alqalb, yang ya menetap di dalam hati. Ya. Dulu kalau misalkan belum punya istri, ya, yang masih bujang-bujang ini, kalau ngelihat perempuan cantik aja di jalan tuh kayaknya udah apa aja gitu. Apalagi kalau misalkan pas dilihat, ya, kita ngelihat, dia juga ngelihat, ditambah dengan senyum lagi. Wah, itu udah bayangannya kemana-mana tuh nggak bisa tidur tuh. Ya, udah nggak bisa tidur semalaman. Senyumannya itu digambarkan oleh hati itu wah seindah-indahnya. Sehingga itulah yang mempengaruhi manusia sehingga dia apa? Tidak bisa melupakannya. Ya. Padahal kalau misalkan dia tahan tuh pandangan, dia enggak melepas itu dia enggak bakal ngelihat, enggak bakal ingat. Tapi begitu dia melepas pandangannya melihat kepada apa yang diharamkan, kepada perempuan yang bukan mahramnya, ya, kemudian dia melepas, kemudian dibalas pandangan tersebut ditambah dengan senyuman. Nah, inilah yang akan kemudian yang membentuk di dalam hati. Dan ini yang merusak hati kita. Ya, inilah yang merusak hati kita. Inilah syaitan, bagaimana syaitan itu masuk ya ke dalam tubuh kita dengan penglihatan. Padahal syaitan itu ada dalam diri kita. Ya, syaitan itu ada dalam diri kita. Yang mana dia terus ya berusaha untuk berjalan-jalan di dalam tubuh kita melalui ya urat nadi. Ya. Ketika seorang manusia lalai, maka disitulah kesempatan bagi setan untuk mengajak manusia ya berbuat maksiat. Ya, melepaskan syahwatnya. Ya. Maka ya salah satu godaan setan yang bisa masuk kepada manusia di luar dari tubuh manusia adalah salah satunya adalah pandangan. Ketika manusia melepas pandangannya, maka setan akan menggodanya, ya akan membentukkannya sehingga apa yang dilihatnya itu terbentuk ya di dalam hatinya. Summa ya'udduhu wa yumannihi. Ya, summa ya'iduhu wa yumannihi. Kemudian memberikan janji-janji dan angan-angan kepada hati tersebut. Wa yuqidu 'alaihi al-qalbu narus syahawat wa yulqa hatabul ma'asi allati lam yakun yatawassalu ilaiha biduni tilka surah. Kemudian akan menyalakan di dalam hati hamba tersebut ya api syahwat dan yang melemparkannya ya bara-bara kemaksiatan allati lam yakun yatawassal ilaiha biduni tilka surah, ya yang mana tidak pernah sampai yang semacam itu ya dengan bentuk ya, apa yang telah dilakukannya. Ya. Jadi mulai dari pandangan tersebut membayangkan ya kemudian ya dia apa namanya membentuk kemudian dia ya terdorong untuk melakukan syahwat wa na'udzubillah sampai mungkin besoknya akan diulangi lagi, dicari lagi itu orang. Mana tuh perempuan cantik yang senyum sama dia itu? Ya. Sehingga dia terdorong kepada kemaksiatan dan melakukan apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan kita melepas pandangan. Ini dengan kita melepas pandangan. Ya. Nah. Kemudian di antara bentuk kerusakan yang terjadi dari melepas pandangan, annahu yushghilul qalb wa yunsiyahu masalihahu wa yuhawwi wa yahulu bainahu wa bainaha. Ya,
Kalau kita melepas pandangan kita, itu akan menyibukkan hati dan akan yang melupakan akan kebaikan-kebaikan dan akan menjadi pembatas antara dirinya dan kebaikan. Fayanfaritu ala amrih wa yaqa'u fittiba'il hawa wal ghaflah. Maka dia ya akan ya terjerumus ya kepada apa yang dia tersibukkan dengannya ya. Kemudian dia akan terbawa atau terdorong untuk mengikuti syahwat dan melakukan kelalaian. Salah seorang ahli ibadah yang dia sibuk untuk menjalankan kesehariannya untuk beribadah di tempat ibadahnya. Pada suatu hari ya dia sedang bersih-bersih tempat ibadahnya, tiba-tiba lewat perempuan cantik di hadapannya yang dia tidak pernah melihat perempuan itu. Ya, dan dia tergoda dengannya. Syaitan melepas pandangannya. Sehingga akhirnya dengan sekali pandangan tersebut ya, akhirnya mulai dia bertanya-tanya. Padahal biasanya dia enggak seperti itu. Ya, tapi pada saat itu diuji sama Allah. Ya, pada saat itu diuji sama Allah untuk dia melepas pandangannya sehingga dia terpana dengan perempuan tersebut. Mulailah perempuan ini menyibukkan hatinya. Ya, hari-harinya selalu teringat dengan perempuan tersebut. Ya, itu perempuan dari mana ya? Kok cantik banget? Kayaknya bukan orang sini, saya gak pernah melihat perempuan itu. Sehari, dua hari, tiga hari, gak bisa tidur. Sampai akhirnya dia mulai bertanya-tanya tentang perempuan yang lewat tersebut. Ya, dia bertanya-tanya ke sana, kemari, ke kan, apa namanya, ke timur, ke barat dan lain sebagainya, sampai dia akhirnya mendapatkan sebuah jawaban. Kalau itu adalah seorang perempuan yang tinggal di sebuah negeri seberang. Ya. Mulai dengan dia menyibukkan diri ya, mencari-cari tentang perempuan tersebut, dia lalai dengan ibadah kepada Allah. Tadinya ibadah terus. Rajin ibadahnya, sholatnya Masya Allah. Mulai dia tinggalkan tempat ibadahnya. Sibuk dia untuk mencari perempuan tersebut. Ya. Sampai akhirnya dia mendapati ya kabar tentang perempuan tersebut, kalau perempuan tersebut tinggal di negeri seberang ya, dan siapapun yang ingin mendapatinya maka dia harus ya mengumpulkan uang ya beberapa ribu dinar. Ya, atau sekitar mungkin hitungannya puluhan juta lah. Ternyata nih perempuan bukan perempuan baik-baik, perempuan tidak benar. Tapi apa daya hati sudah terjerumus kepada ya lubang kemaksiatan. Ya. Hari-hari sudah sibuk untuk memikirkan ya perempuan tersebut. Ya. Hari-hari sudah lalai jauh dari Allah, dari beribadah kepada Allah. Terjerumus. Sampai akhirnya dia berusaha untuk mengumpulkan harta, bekerja untuk mengumpulkan harta agar bisa bertemu dengan perempuan tersebut. Berbulan-bulan dia tinggalkan tempat ibadahnya, dia bekerja mencari harta, sampai akhirnya terkumpul uang apa yang diinginkan agar dia bisa bertemu dengan perempuan itu. Singkat cerita, akhirnya dia pergi ke tempat ya perempuan tersebut, dia temui orang yang ya bertanggung jawab atas perempuan tersebut, sampai akhirnya dia masuk, dia bayar, dia masuk. Ya. Hari-harinya sibuk memikirkan dengan satu kali pandangan, memikirkan gak bisa tidur dan lain sebagainya, mencari-cari, akhirnya jauh dari Allah. Sampai akhirnya dia masuk ke ruangan, dia telah mendapati, mohon maaf, perempuan tersebut sudah ada di atas kasur ya, dengan tidak memakai pakaian sedikit pun. Perempuan ini, laki-laki ini tidak pernah melihat perempuan, dia belum menikah, masih muda, tidak pernah melihat perempuan ya, di hadapannya dalam keadaan ya tidak memakai pakaian. Sampai akhirnya ya dia terfitnah ya untuk melakukan perzinahan, hampir ya melakukan perzinahan, hampir yang namanya ember itu menyentuh ya air yang ada di sumur, artinya hampir sedikit lagi, hanya hitungannya beberapa senti saja sudah dia akan melakukan zina. Tiba-tiba dia berhenti. Ya.
Tiba-tiba dia berhenti. Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada dia masa-masa dia diberikan kenikmatan lezatnya iman beribadah kepada Allah. Berbulan-bulan dia tinggalkan Allah, ya, sehingga dia melakukan hal yang, ya, perbuatan yang diharamkan dan Allah benci. Ya. Dia berhenti dan kemudian dia loncat dari tempat tidur tersebut, ya. Kemudian dia, ya, berusaha untuk meninggalkan perempuan tersebut. Ketika dia berusaha untuk meninggalkan perempuan tersebut, pintu terkunci. Ya. Orang ini mengatakan buka pintunya. Perempuan ini mengatakan ada apa denganmu? Enggak, saya mau keluar. Perempuan ini mengatakan tidak, saya tidak ingin, ya, tidak membiarkan kamu untuk keluar. Kamu sudah, ya, mengumpulkan uang banyak untuk bertemu dengan saya. Ya, ini kesempatan bagimu. Ya, saya tidak biarkan. Tidak ada satupun laki-laki yang menolak saya. Baru kamu saja yang nolak saya nih. Ya, dia katakan enggak ada masalah. Saya enggak mau melakukan ini. Lepaskan saya. Ya. Bagaimana dengan uangmu? Ambil uang itu. Saya enggak butuh. Biarkan saya untuk keluar. Ya. Ketika orang ini hendak keluar, ya, perempuan ini berdiri di depan apa namanya pintu tersebut dan bersumpah demi Allah. Ya, engkau harus berjanji dengan saya. Kalau misalkan suatu saat engkau ketemu dengan saya nanti di luar, ya, kamu harus menikah dengan saya. Dia katakan, enggak urusan. Yang penting urusan saya pengen keluar dari tempat ini. Kamu harus berjanji dulu, kata perempuan ini. Dia bilang, ya, oke, saya berjanji. Ya, itu berjanjinya udah kalap, udah bingung. Ya, akhirnya dibuka pintu tersebut, akhirnya dia pergi. Ya, keluar dalam keadaan pakaian tidak beraturan sampai akhirnya dia pergi ke negerinya, ya, kemudian dia mandi, kemudian dia, ya, berwudu, kemudian dia sholat dan beribadah seperti biasa. Ya, masih diselamatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, awal dari orang ini tersibukan dengan satu kali pandangan saja. Cuman sambil lewat aja. Hampir berbulan-bulan dia tersibukan untuk meninggalkan beribadah kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Ya, ya mungkin wa na'udzubillah sebagian di antara kita di tempat kerjanya itu berhadapan dengan lawan jenis. Saya enggak kebayang sama saya ketika saya mau pergi ke Madinah dulu. Ya, saya pergi ke kementerian apa namanya? Kementerian Agama di lapangan Banteng sana, ya. Ya, dekat Monas sana. Ya. Saya kira tempat Kementerian Agama itu Masya Allah, ya. Laki-laki, perempuan-perempuan gitu. Ternyata tidak. Satu kantor campur. Ya. Itu saya datang pagi-pagi tuh biar bisa cepat selesai gitu kan. Itu datang ibu-ibu dari ini. Itu datang, ya, bukan siap-siap apa? Berkas atau apa? Enggak. Buka tas. Make up-an. Saya bilang buat apa make up-an? Ya. Make up-an. Orang mah kalau make up mungkin buat pasangannya, tapi enggak, dia make up buat Subhanallah. Ya, mungkin dalam perjalanan make up-nya luntur atau apa, tadi pas pergi dari rumah belum make up-an, di kantor make up-an. Habis itu selesai dari itu ngapain? Bercanda-canda dengan, ya, lawan jenis yang ada di situ, Subhanallah. Ya. Berapa perempuan yang sudah kita lepas untuk kita melihat kepadanya di kantor kita, di jalan-jalan kita. Salah seorang ulama ketika selesai dari sholat Idul Fitri, ya, istrinya bilang, ya, dengan pertanyaan yang sinis, ya, ha, suamiku, sudah berapa perempuan yang kau lihat di jalan tadi? Subhanallah. Ya, ini perempuan. Padahal ini suaminya nih alim nih, orang ahli ibadah nih. Ya, dia pengin tes suaminya. Ya, udah berapa perempuan nih? Karena sholat Id kan semua orang keluar. Ya, dengan berbagai macam bentuknya dan menggunakan pakaian sebaik-baiknya. Kata istrinya, udah berapa perempuan yang sudah kamu lihat? Ya, apa kata suaminya? Waihak, celaka kamu. Ya, demi Allah, sejak di jalan tadi pandangan saya enggak lepas untuk melihat kuku, ya, jari kuku saya.
Nah, pandangan saya enggak lepas dari melihat jari kuku saya. Bisa enggak bapak-bapak kayak gitu setelah sholat Idul Fitri? Selesai sholat Idul Fitri, matanya enggak jelalatan gitu. Ya, ya salaman sama ini walan kemana alhamdulillah taqabbalallahu minna wa minkum, tapi matanya nggak kemana-mana, sudah selesai dari itu pulang matanya cuma ngeliat jempolnya aja tuh, bisa nggak gitu? Ya insyaallah bisa kalau diniatin, ya kalau diniatin bisa, ya tapi Allahumma musta'an, hampir kebanyakan diantara kita lalai. Allahumma musta'an. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah engkau tunduk terhadap apa yang ya melalaikan ya dari kami, atau melalaikan hatimu dari kami, dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsu, yang mana perkara mereka ya menjadi ya furuta. Ya menjadi ya terpecah belah. Ya. Jangan sampai kita tersibukkan dengan sesuatu yang melalaikan kita. Ya, sehingga kita lalai dan jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa itlaqul basar yujibu hadhil umuri tsalatsa. Melepas pandangan tidak pernah terlepas dari tiga hal tadi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama itu akan menusuk hati kita. Kemudian yang kedua akan ya membiarkan syaitan ya menggoda kita, ya kemudian yang ketiga akan mendatangkan kelalaian kepada kita sehingga kita lupa sama Allah. Setiap orang yang melepas pandangannya tidak akan pernah terlepas dari tiga hal ini. Ya, kita akan teruji dengan tiga hal ini. Ya, waqala atibba'ul qulub, berkata ya para dokter hati, ya bainal aini wal qalb manfadun wa tariq. Antara mata dengan hati itu ada celah dan jalan. Fa idza kharibatil ain wa fasadat kharibal qalbu wa fasada. Kalau pandangan mata ini sudah rusak ya dan hancur, ya maka hati pun juga rusak dan hancur. Wa sara kal mazbalah, maka dia akan seperti kotoran yang ada di tong sampah. Allati hiya mahallun najasat wal qadhurat wal ausakh. Yang mana kotoran-kotoran yang ada di tempat sampah itu adalah tempat-tempat najis, tempat-tempat yang kotor dan jorok. Fala yasluhu lisakani ma'rifatillah wa mahabbati. Yang mana tempat tersebut tidak pantas untuk ditempati padanya pengetahuan Allah dan cinta Allah. Orang kalau sudah melepas pandangannya, hatinya rusak, maka hatinya enggak ada lagi untuk diisi Allah Subhanahu wa taala. Hatinya udah enggak bisa lagi untuk mengingat Allah. Yang diingat adalah ya apa yang dipandangnya, apa yang dilihatnya. Udah lupa sama Allah. Ya, apalagi kalau sudah terjerumus kepada syahwat zina dan lain sebagainya. Ya, itu sudah lupa dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi tempat untuk mengetahui Allah. Tidak ada lagi tempat untuk cinta kepada Allah dan kembali taubat kepada Allah dan tunduk kepada Allah, dan tidak ada lagi kebahagiaan dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa inna ma yaskunu fihi adadu dzalik. Akan tapi yang tinggal di dalam hatinya adalah selain daripada itu. Ya. Syahwat. Ya. Kemudian apa namanya? Melepas jiwa. Ya. Jauh dari Allah, lebih dekat kepada kemaksiatan. Ya, cinta kepada apa yang dilihat, tidak kepada Allah. Tunduk kepada apa yang dilihat, tidak tunduk kepada Allah dan lain sebagainya. Wa itlaqul basari ma'siyatan lillahi azza wa jal. Dan melepas pandangan adalah merupakan bentuk maksiat kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur yang kita baca tadi katakan, wahai Nabi, kepada orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki, untuk mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka, yang mana itu adalah lebih suci bagi mereka
dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka lakukan. Wa man sa'ada fi fil akhirah illa bimtithali awamirillah. Dan tidak ada keselamatan bagi seorang hamba di akhirat nanti kecuali dengan dia mengikuti perintah-perintah Allah Azza wa Jal. Wa itlaqul basari kadzalika yulbisul qalbu zulmah. Begitu juga melepas pandangan akan menghiasi atau menutupi hati dengan kegelapan. Kama anna ghaddul basar lillahi azza wa jal yulbisuhu nuran. Sebagaimana mereka-mereka yang menundukkan pandangan dan menahan pandangannya, mereka akan dihiasi atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahayanya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman 5 ayat setelah ayat kulil mu'minin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya yang memberikan cahaya kepada langit-langit dan bumi. Permisalan cahayanya seperti sebuah lentera yang di dalamnya ada lampunya. Wa idza stanara al-qalbu aqbalat wufudal khairat. Kalau hati manusia ya sudah diberikan cahaya, maka akan datang kepadanya utusan-utusan kebaikan. Artinya akan datang kepadanya kebaikan-kebaikan. Min kulli nahiya, dari setiap sisi. Kama annahu idza adlam aqbalat sahaibul bala wa syarr alaihi min kulli makan. Sebagaimana kalau hatinya sudah gelap ya, atau telah diliputi dengan ya kezaliman, maka akan datang kepadanya awan-awan ya cobaan dan keburukan yang akan menimpanya dari setiap penjuru. Wa itlaqul basari kadzalik yu'mil qalb, dan melepas pandangan juga akan mematikan atau membutakan hati. Anit tamyizi bainal haqqi wal batil, dari membedakan antara yang hak dan yang batil, dan juga dari membedakan antara yang sunnah dan bid'ah. Wa ghadduhu lillahi azza wa jal yurithuhu firasatan sadiqah yumayizu biha. Begitu juga sebagaimana orang yang menundukkan pandangan karena Allah, maka akan mewariskan kepada dirinya firasat itu apa sih? Ah, firasat itu apa ya, keyakinan ya, ya keyakinan untuk terhadap sesuatu itu ya akan terjadi dan benar terjadi. Ini kalau begini pasti akan begini. Ini kalau ada orang begini, ini orang ya, ini kalau ada orang datang ini begini ya, dia yakin ini orang nggak benar ya, dan firasatnya itu ya keyakinannya itu selalu benar ya. Jadi orang yang menahan pandangan, tidak biasa melepaskan pandangannya ya, maka ini akan diwariskan kepadanya firasat yang benar ya, selalu dijaga sama Allah. Berkata salah seorang orang soleh, man amara zahiruhu bittiba'i sunnah wa batinuhu bidawamil muraqabah wa ghadda basarahu anil maharim wa kaffa nafsuhu anis syubuhat waghtadha bil halal lam tukhti lahu firasah. Barang siapa yang ammar, diberikan kehidupannya ya zahiru bittiba'i sunnah ya, penampakannya kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kebiasaannya mengikuti sunnah, wa batinuhu bidawamil muraqabah, hatinya, jiwanya selalu ya berkaitan ya, selalu merasa diawasi ya, selalu merasa dilihat oleh Allah ya, wa ghadda basarahu anil maharim, dan dia berusaha untuk menahan pandangannya dari apa yang diharamkan, wa kaffa nafsuhu anis syubuhat, dia menahan jiwanya dari terjerumus kepada sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang samar, waghtadha bil halal, dan dia memasukkan ke dalam dirinya, memberikan gizi kepada jiwanya sesuatu yang halal, lam tukhti lahu firasah,
maka firasatnya tidak akan pernah salah. Ya, ada orang yang masya Allah, Allah kasih itu firasatnya salah. Ini bakal begini. Ya, ya ini orang nggak benar. Padahal penampakannya benar. Ya, penampakannya masya Allah. Orangnya berjenggot, sholatnya bagus. Ya, tapi dia ngasih angan-angan kepada orang, oh kita begini, begini, begitu dan lain sebagainya. Ada orang yang melihat, ini orang gak benar nih. Ya, tapi kita melihatnya, oh Anda jangan suudon seperti itu. Ya, ternyata begitu beberapa saat, ternyata benar orang ini gak benar. Ini ada orang-orang yang masya Allah, ya, yang Allah pilih di antara kita ini, yang mereka mempunyai firasat yang kuat. Ya, yang mereka, ya Allah Subhanahu wa taala pilih di antara mereka karena mereka ini melakukan yang seperti tadi ini. Ya. Berusaha menghidupkan sunnah, hatinya selalu terjaga, menundukkan pandangannya, menahan jiwanya dari terjerumus kepada sesuatu yang samar yang enggak jelas, kemudian selalu ya apa namanya? Ya mencari ya makanan, ya apa yang dimasukkan ke dalam dirinya sesuatu yang halal, maka ya firasatnya akan kuat. Ya firasatnya akan kuat. Wal jazaa'u min jinsil amal. Dan balasan ya adalah merupakan jenis dari sebuah amalan. Faman ghadha basarahu an maharimillah atlaqallahu nura basirati. Barang siapa yang menundukkan pandangannya dari apa yang diharamkan Allah, maka Allah akan berikan dia penglihatan dari penglihatan Allah. Artinya Allah akan bimbing penglihatannya itu kepada sesuatu yang ya Allah ridhoi. Ya. Orang belum melihat keburukan, dia sudah melihat keburukan. Karena Allah membimbingnya, kalau karena Allah mengarahkannya. Kenapa? Karena pandangannya yang selalu dia tundukkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat, ya mari ya agar kita ya mendapatkan ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan benar, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dengan benar, ya mendapatkan ya arahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan arahan yang benar, maka ikutilah perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjaga pandangan kita, menundukkan pandangan kita dari apa yang diharamkan Allah dan tidak melepasnya kepada apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua dan memberikan petunjuk kepada kita semua agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan perintah-perintah-Nya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang ya apa namanya macam-macam ya apa namanya macam-macam racun hati ya, yang tersisa ada dua lagi, yaitu diantaranya adalah fudulut ta'am, ya banyak makan dan juga banyak ya bercampur baur dengan orang. Wallahu taala alam bisawab. Ini bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada waktu beberapa menit, ada yang ingin bertanya saya persilahkan. Wallahu yang dimaksud dengan penglihatan yang ikhlas itu gimana, Pak? Hah? Penglihatan yang ikhlas. Penglihatan yang ikhlas. Lihat lawan itu siapa apa. Aha. Dan kalau nggak ikhlas kan cuma suka pelihatnya. Aha. Kebetulan. Aha. Kalau misalkan ada yang ngomong siapa yang ikhlas itu kan terlupakan. Maksudnya pandangan yang ikhlas itu setiap kita melihat lawan jenis yang diharamkan, cepat lupanya, menambahkan amplopnya. Apakah kita harus ikhlas itu termasuk apa ya, tidak mengingkari perbuatan yang diharamkan Itu jadi masalah ikhlas nggak ikhlasnya kita melihat susah kita nilainya, itu yang tahu diri kita sendiri ya. Tapi yang jelas penglihatan yang artinya Allah jadikan untuk kita itu cepat untuk melupakan, ya itu keinginan diri kita untuk
menahan diri untuk melihat kepada apa yang diharamkan. Ya, ketika ada sesuatu yang diharamkan atau melihat lawan jenis, ya, yang kita tidak boleh memandangnya, ya, apakah dia karena bertabarruj, dia bersolek dan lain sebagainya, ya, begitu ada di hadapan kita, kita langsung berpaling, nggak melepas, dan kemudian melupakan begitu saja, pergi, udah, ya, tanpa harus, ya, biasanya kalau udah begitu tuh setan kan, wah sayang tuh, ya, lihatlah sedikit, ya, lihat tuh, cakep loh, putih loh, ini loh, ya. Nah ini itu tergantung semua kepada kita. Kalau misalkan kita apa namanya, ya, terbiasa untuk menundukkan pandangan, maka tidak akan teringat. Ya, kebiasaan kita ketika melihat semati itu kita abai atau acuh, itu akan tidak akan teringat. Ya, nggak akan terngiang-ngiang untuk kita ingat-ingat, nggak akan. Ya, jadi ini apa namanya, ya, tergantung kepada diri kita untuk kebiasaan kita ini, ya, apakah kita biasa untuk melepas atau menundukkan. Ya, kalau terbiasa untuk melepas, ya, ketika kita berusaha untuk, ya, menahan, itu tidak akan, ya, tidak akan apa namanya, tidak akan terlupakan. Jadi ngelihat sedikit aja udah terngiang-ngiang, ya, ya, melihat sedikit aja itu cepat langsung hafal, padahal niatnya cuma sekilas, ya. Ini kalau mereka yang terbiasa untuk melepas pandangan. Tapi kalau misalkan tidak, dia setiap keadaannya kalau ada perempuan yang semacam itu dia menundukkan pandangannya, ya, maka yang seperti itu apa namanya akan mudah, atau ya apa namanya akan mudah dia dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Ali radhiyallahu taala anhu ketika bersama Nabi SAW di Arafah, ya, Ali pada saat itu belum menikah. Dia sama-sama naik onta dengan Rasulullah. Ya, Rasulullah di satu onta dan Ali di onta yang lain. Tiba-tiba ada salah seorang perempuan Ansoriyah kalau tidak salah, atau seorang perempuan, ya, perempuan muda. Ali masih muda, belum nikah. Ya, kemudian Ali, ya, ketika perempuan itu lewat, melengos dia. Ya, matanya itu ngelihat perempuan itu. Nabi SAW di sampingnya, langsung di, ya, di apa namanya, disampingin sama Nabi SAW, ya, dipalingkan, ya, ya Ali fa innalaka fil ula wa laysa laka atsaniya, cukup pandangan pertama, jangan dilanjutkan dengan pandangan yang kedua, ya. Jadi, ya, bagaimana kita bisa apa namanya dilihat pandangan kita itu pandangan ikhlas atau tidak, sebenarnya bukan masalah ikhlasnya, ini masalah kebiasaan. Kebiasaan kita untuk kita menundukkan pandangan. Tapi jangan, mohon maaf, ya, menundukkannya kadang ada sebagian orang berlebih-lebihan. Ada teman saya, orangnya suka ghadul basor. Dia jualan roti. Ya, kalau orang lagi jualan roti naik sepeda itu kan, roti-roti itu kalau di Jakarta tuh ada roti lau, roti bobo, roti apa, itu kan tempat itunya di depan tuh, bukan di belakang. Ya. Eh, ini orang godul basornya masya Allah nih, pingin bener-bener nahan pandangan. Ya, di Jakarta itu kan orang rame, perempuan lalu lalang. Ya, saking semangatnya itu bawa tuh sepeda, ya, godul basor sampai akhirnya masuk ke got. Eh, ini berlebihan ini. Boleh godul basor, tapi jangan sampai jalan gak kelihatan, ini sampai mencelakakan diri jadinya. Ya, ya, kita tahulah kadar kita orang bagaimana kita menundukkan pandangan. Ya, ya, kalau lagi jalan jangan apa namanya, jangan terlalu berlebihan. Ya, artinya menahanlah, artinya dengan batasan, jangan sampai mencelakakan kita. Ya, saya pribadi mohon maaf, bukan menceritakan ya orang lain, tapi saya menceritakan ini kejadian yang terjadi pada teman saya, ini kejadian pada diri saya pribadi ketika saya di Madinah. Ya, na'udzubillah, ya. Ketika saya sedang berjalan, ya, menyeberang sebuah jalan, tiba-tiba di samping saya lewat perempuan. Yang saya enggak pernah ngeliat tuh perempuan. Saya waktu itu belum nikah. Subhanallah. Pandangan pertama begitu menggoda sampai saya berhenti. Sampai teman saya teriak, "Yusuf!" Saya udah hampir ditabrak. Ini entar lagi, dikit lagi ini udah. Mobil udah bemper mobil udah. Alhamdulillah berhenti.
Subhanallah. Baru langsung saya istighfar, astaghfirullahaladzim. Pandangan pertama, padahal saya enggak, cuman lewat sekilas saja, tapi saya berhenti. Ya, ini keadaan kadang ini godaan yang mungkin menggoda kita nih sebagai seorang, ya, yang seperti tadi orang ahli ibadah tadi, ya, sekali pandangan, padahal dia biasa saja sebenarnya untuk menundukkan pandangan, tapi pada saat itu diuji sama Allah, diuji sama Allah. Makanya kita memohon kepada Allah setiap keadaan, bagaimana ketika ada sesuatu yang diharamkan Allah, kita berusaha untuk menundukkan, ya, diniatkan. Itu ya hati kita yang bisa menilai apakah pandangan kita itu ya ikhlas atau tidaknya, hati kita dan kebiasaan yang kita lakukan. Ya, dengan seperti itu insya Allah ya Allah Subhanahu wa taala menjaga pandangan kita dan membuat setiap apa yang kita lihat sekilas itu akan terlupakan. Ya, tentunya terus melatih ya untuk membaca ayat-ayat Allah, ya berzikir kepada Allah. Ya. Antum coba aja deh lakuin setiap harinya atau keseharian antum, ya mulai dari pagi ini habis subuh, kalau misalkan enggak ada kajian antum duduk di masjid, ya zikir pagi sore, ya zikir pagi, ya kemudian antum ya mengaji, kemudian antum pulang, ya ketemu dengan istri antum, ya antum melihat istri antum, menikmati pandangan kepada istri antum. Insya Allah antum jalan kemana-mana dijaga sama Allah. Ya, bahkan mau ada perempuan cantik pakai minyak wangi pun enggak ada rasanya untuk melihat, itu enggak ada. Dan itu saya buktikan sendiri. Kalau saya mau ceramah misalkan, kalau misalkan mau khutbah ke sebuah tempat, ya, itu saya jaga diri itu. Pertama jaga diri ya banyak zikir, kemudian yang kedua menikmati istri. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau misalkan mau khutbah jauh misalkan ke Jakarta, ya mohon maaf hubungan dulu sama istri. Karena nanti saya akan perjalanan jauh tuh. Itu enggak ada, mau ada perempuan cantik kayak apapun enggak ada rasa udah. Dengan sendirinya pandangan itu dijaga sama Allah. Ya, dengan sendirinya pandangan itu dijaga sama Allah. Kenapa? Karena hanya menikmati pandangan apa yang dihalalkan sama Allah Subhanahu wa taala, memandangi istri. Ya. Makanya kalau misalkan ada istri itu ya, terutama nih antum-antum kalau misalkan yang masih muda, ya. Jangan ya, jangan malu-malu untuk milih istri yang cantik. Ya. Karena itu nanti antum yang merasakan antum. Ya, jangan mentang-mentang mohon maaf yang dicari apa? Agamanya, Ustaz. Ya. Tapi yang dia dapatin perempuannya enggak bagus, misalkan hitam. Ya, nah itu kalau seperti itu antum cari agamanya nanti. Ya, antum tidak bisa menikmati ketika antum melihat ada perempuan yang lebih cantik daripada dia, hilang antum. Ya. Artinya orang lain bisa lebih cantik daripada istri antum, agamanya hilang sudah. Makanya ya, yang muda-muda ini kalau misalkan mau pilih istri, ya pilihlah yang ya yang apa namanya bisa memuaskan pandangan. Ya, yang sudah punya istri ya sudah, terima apa adanya lah. Ya. Kalau yang udah punya istri, bapak-bapak kalau udah punya istri, ya nikmati aja di istri yang ada. Ya. Anggap aja ini bidadari surga sudah. Ya. Dan nikmati sudah, udah punya anak udah nikmati, ini udah ya sayang saya ini udah ya, berusaha untuk menikmati pandangan untuk melihat kepada apa namanya pasangan. Ya. Dengan memuaskan itu insya Allah akan Allah jaga pandangan antum kemana-mana, keluar dari rumah antum dijaga sama Allah. Ini pengalaman Allahu a'lam. Saya selalu menyampaikan ini kepada orang-orang atau orang, anak-anak muda yang baru-baru nikah, saya selalu bilang nikmati istrimu, maka Allah akan jaga pandanganmu. Makanya yang muda-muda kalau misalkan ya belum nikah ya tundukkan pandangan. Kalau sudah nikah ya nikmati istrinya. Ya, nikmati istrinya. Ya. Dan ketika melihat apa yang diharamkan Allah di luar, begitu sampai rumah habisi istrinya. Ya. Artinya ya melihat wanauzubillah apa yang diharamkan Allah, antum melihat nih di luar. Antum enggak tahan, antum pulang istri antum yang antum ya lakukan. Dengan sendirinya hilang itu, ya. Dengan sendirinya antum nggak kepikiran sama yang di antum lihat, nggak ada. Semua apa yang antum dilihat di luar itu semuanya ada di istri antum. Semuanya ada di istri antum, hilang semuanya. Itu salah satu yang menjaga pandangan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang memberikan motivasi bagi orang-orang yang menikah itu, ya ma'syaral syabab, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian ya untuk menikah maka nikahlah.
Karena menikah itu akan aghaddu lil basar ya wa ahsanu lil faraj. Akan menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Kalau kita sudah terpuaskan dengan apa yang ada pada orang rumah kita, maka di luar itu enggak ada bandingannya, enggak ada apa-apanya. Maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pandangan kita. Ya. Maka nikmatilah dengan apa, melihat kepada apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Antum kita punya istri, yang punya istri, nikmati istri kita. Yang punya yang istri pun juga nikmati suaminya. Jangan banding-bandingin apa yang dilihat di televisi. Ya, ini kebanyakan yang membuat kita itu melepas pandangan kita dengan tanpa batas itu karena apa? Ya kita melihat kepada apa yang diharamkan Allah. Ya, nonton televisi ya enggak pada ghaddul basar, lihat apa namanya pembawa berita, masya Allah gitu kan, di setiap ini niatnya sih nonton televisi dengar berita, tapi yang bawa acaranya itu ini ya, mulai dari pandangannya, mulai dari penampilannya, suaranya, wah beda sama suara orang yang di rumah ya, suaranya ini mendesa-desa, yang di rumah orangnya datar aja suaranya. Nah ini yang membuat kita orang itu akhirnya apa ya, terbayang-bayang dan ya melepas pandangan kepada yang diharapkan Allah. Ya ini jadi itu yang saya katakan, bagaimana kita bisa menjadikan pandangan itu ikhlas, itu karena kebiasaan kita dan niat kita ya, untuk melihat sesuatu atau menjalankan sesuatu ya, agar kita tidak melepasnya ya karena hawa nafsu. Kita melepasnya karena tidak, kita menahannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sendirinya Allah akan jaga. Allah akan jaga. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup apa yang saya sampaikan dari pelajaran kita hari ini dan juga apa yang saya jawab ya, mohon maaf mungkin ada yang kurang. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang berkenan. Ada yang benar datang dari Allah, ada yang salah datang dari diri saya dan dari syaitan, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.